Macam biasalah, kalau bulan Jun je, siapa yang involve ataupun ambil tahu pasal industri gaming ni, kita tahulah ada E3. Tapi E3 dah tak ada lagi dah. Cumanya kita masih ada lagi PlayStation punya showcase, Xbox Direct and then Summer Game Fest. Kita start dulu dengan apa ni, PlayStation punya showcase. Kalau aku sebut banyak video game ni, kesianlah editor nanti nak penat download apa banyak footage dan gambar kan. Tapi nasib hang lah editor. Dekat PlayStation punya showcase, ada banyaklah games yang diorang announce. Tapi aku sentuh yang aku rasa macam big. First kali game Marathon daripada Bungie, developer yang buat Destiny. And then kita ada Phantom Blade Zero, another Souls game. Yang aku rasa macam cool, Sword of the Sea, sebab kau guna pedang jadi macam skateboard. And then yang dinanti-nantikan ramai orang, Metal Gear Solid Snake Eater punya remake. Yang menarik perhatian aku juga ada Foam Stars. Trailer nampak menarik, tapi bila once diorang dah tunjuk gameplay, aduh, nampak macam tak berapa cantik lagi. Mungkin itu bukan final work lah. And then siapa yang minat Ghost Runner, akan ada Ghost Runner 2. Dekat PlayStation Showcase juga, diorang bagi kita nampak lebih gameplay Alan Wake 2. Dan dalam masa yang sama, diorang umum yang Alan Wake 2 ni akan keluar dalam bentuk digital. So tak ada physical ataupun disc yang akan keluar nantilah. Aku tak tahu kenapa diorang decide nak buat macam tu. Tapi siapa yang plan untuk beli lepas tu nak jual balik, rugi sikit. Spider-Man 2, kita nampak gameplay yang diorang tunjuk kali ni panjang. Ada Venom tapi dengan cerita tak ada Eddie Brock. Dan dalam masa yang sama, diorang tunjuk juga trailer untuk Assassin's Creed Mirage. Aku tak tahulah Ubisoft ni tak penat betul nak keluarkan game Assassin's Creed. Aku yakin ramai je yang minat Assassin's Creed ni rasa burn out. Aku pun sampai sekarang masih stop dekat Unity. Syndicate pun belum start lagi. Dan PlayStation pun ada announce diorang punya another new hardware lah, iaitu Project Q. Tu nama macam apa, code name lagi, belum finalize. Which is diorang plan untuk nak keluarkan satu handheld device tapi fokus pada streaming. So dia bukan macam Steam Deck, bukan macam ROG Ally, tapi dia lebih pada macam Logitech G Cloud punya style lah. Which is kau kena ada internet dan kau kena ada PS5 untuk kau stream game tu secara online. Untuk Xbox Direct pula, diorang buka dengan trailer ataupun announcement untuk game Fable. Tapi Fable kali ni diorang didevelop oleh Playground Games yang buat game Forza Horizon tu. So orang expect something great lah untuk game Fable nanti. Ada juga announcement Star Wars Outlaws. Trailer nampak menarik tapi gameplay kita tak nampak lagi. Hopefully sebest macam Jedi Last Survivor. Dekat Xbox Direct ni, diorang bagi kita a very in-depth look lah dekat game Starfield. Memang aku rasa dekat 50 minit tu diorang fokus lebih dekat Starfield. Dan bila dah tengok Starfield punya direct tu, oh, memang excited teruk aku nak main game ni. Macam-macam korang boleh buat. Kalau korang minat game RPG yang betul-betul dunia dia luas, korang kenalah tengok Starfield punya direct. Satu scene dalam Xbox Direct yang buat aku rasa tertarik, diorang tunjuk scene daripada game Hellblade Senua. Aku tertarik tengok scene yang diorang tunjuk daripada game Senua Hellblade tu. And then one more, Summer Game Fest. Ada banyak juga game menarik yang di-announce dekat Summer Game Fest. First kali, Prince of Persia punya game. Tapi style dia lain kali ni, dia buat style platformer. Cakap pasal platformer, ada jugalah game Sonic Superstars. Kira macam game Sonic style-style lama, tapi dalam bentuk grafik yang lebih cantik lah, modern grafik. Satu game yang aku rasa tertarik dekat Summer Game Fest, diorang umum Palworld. Aku tak tahu nak sebut macam mana lah. Tapi dia macam Pokemon. Cumanya beza dia, setiap Pokemon tu ada weapon, ada machine gun lah apalah, mengarut lah. Tapi lebih kurang je macam game Pokemon. Dan yang menutup Summer Game Fest kali ni, ada announcement, kira macam sambungan lah untuk Final Fantasy 7. Kita ada Final Fantasy 7 Rebirth. So banyak lah game yang akan keluar pada tahun ni, tahun depan. Banyak game yang dah diumum. Satu je persoalan kat sini, korang rasa aku ada masa ke nak main semua game tu?